Polres Lampung Utara menerjunkan 106 personel untuk mengantisipasi dan mengamankan aksi yang dilakukan masyarakat adat Buai Perja Sungkai Bunga Mayang untuk perjuangkan tapal batas wilayah adat pada Senin 29 Agustus. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kericuhan antar masyarakat. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Ya, rekan Mei bisa dijelaskan pada hari Senin kemarin sebanyak 300 dari tokoh adat Sungkai Bunga Mayang memasang patok di perbatasan Kecamatan Bunga Mayang, tepatnya di Muara Sungkai. Mereka menilai batas tanah yang ada di tempat tersebut sudah dipatok atau dialihkan ke kabupaten lain, yakni Tulang Bawang Barat, sehingga mereka memasang patok untuk perbatasannya. Hal ini juga untuk memperjelas batas wilayah yang ada di Kecamatan Muara Sungkai. Namun hal ini bisa diredam oleh aksi dilakukan oleh kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Utara. Mereka menjaga pemasangan patok tersebut yang akhirnya berlangsung kondusif. Awalnya mereka sudah mengusulkan atau meminta surat kepada bagian pemerintahan mengenai batas tapal tersebut untuk kejelasannya. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan, akhirnya mereka memasang patok ke tempat tersebut, rekan kami. Baik, terima kasih rekan Anung atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Lampung Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Personel yang kita terjunkan untuk mengamankan massa di tapal batas ini kemudian. Jadi pagi ini kita melakukan pengamanan terkait baik. Unsur yang tidak dinamikan dengan ketika diakomodir bahwa silakan tertutup tapi dengan cara mediasi. Dengan cara mediasi, yang lain menutup fasilitas nih, lain menutup kegiatan nih, hanya menutup negatif semakin keputusan. Nah, jadi sekali lagi, semakin keputusan, saya tanda keputusan ini untuk agak dalam. Nah, itu sudah kenal. Berusaha, tapi ini yang tak keluar. Iya, berusaha. Salah dan halal untuk dipegaskan di jangka pesan ini gue. Nah, atau sama terasa sorry selain itu yang tuntutan yang keluar. Oke, kemungkinan sekali lagi akan tutup tapi dengan mediasi selalu. Oke, baik. Pemuda Muara Sungkai adalah pemuda baik hati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.